Assalamualaikum semuanya. Masak apa hari ini? Kalau aku mau masak cempedak santan pedas. Kupas dulu kulit buah cempedak. Cempedak yang aku mau masak ini cempedak yang masih tua. Selesai dikupas, selanjutnya direbus. Masak air sampai mendidih. Setelah mendidih, tambahkan cempedak. Tidak perlu terlalu lama, cukup dirasa agak lembut, bisa diangkat dan tiriskan. Ini dia, sudah aku tiriskan. Ada tulang ayam. Ini perbumbuannya. Perbumbuan yang harus dihaluskan, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, ketumbar, kemiri, dan lada. Cabai rawit dimasukkan saat bumbu ini sudah halus ya, dan di blend ulang sebentar, jangan terlalu halus. Sudah halus, masukkan cabai rawit. Tumis di minyak panas, tambahkan cabai keriting merah halus, daun salam sobek-sobek ya, biar lebih terasa wanginya. Tumis hingga air pada bumbu hilang dan bumbu matang. Oke, cukup seperti ini. Masukkan ayam. Masak sampai bumbu meresap ke dalam ayam. Bisa tambahkan 1 liter santan. Masak sampai santan mendidih. Dengan sering diaduk supaya santan tidak pecah. Tambahkan kaldu bubuk dan garam, gula dan micin. Tambahkan cempedak, dimasak sebentar saja ya, karena ini udah matang. Kalau terlalu lama dimasak, takutnya nanti cempedaknya hancur. Biarkan sebentar kuahnya meresap ke dalam cempedak. Koreksi rasa, jika ada yang kurang tambahkan. Jika sudah pas, matikan kompor dan sajikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.